Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk padu atau Rafizi yang gagal. Sistem pendaftaran pangkalan data utama untuk semua rakyat Malaysia secara rasminya sudah ditutup pada 12:01 tengah malam semalam. Matlamat utama padu adalah untuk mengumpul data pribadi semua lebih 32 juta rakyat Malaysia ke dalam sistem pengkalan data rasmi kerajaan. Ia juga dikatakan akan membantu pengagihan bantuan kerajaan secara bersasar kepada rakyat yang betul-betul layak dan memerlukannya. Tetapi secara umum, adakah sistem padu yang diperkenalkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli telah berjaya mencapai matlamatnya? Sarawak adalah negeri pertama yang menghentikan pendaftaran padu secara rasmi. Antara alasan yang diberikan adalah kebimbangan kebocoran maklumat pribadi rakyat kepada pihak tidak bertanggung jawab. Dalam erti kata lain, Kerajaan Sarawak tidak meyakini sistem keselamatan yang melindungi data pribadi padu. Selepas Sarawak, pemimpin Sabah pula menggesa supaya pendaftaran padu dihentikan sementara dan penilaian strategik dinilai semula. Selain daripada bimbang kepada keselamatan data pribadi, pemimpin Sabah juga mempersoalkan mengapa ianya dibuat secara tergesa-gesa. Persoalan yang lebih besar adalah setelah tempoh pendaftaran ditutup, adakah matlamat untuk mendaftarkan maklumat lebih daripada 32 juta rakyat tercapai? Pada pandangan penulis, matlamat utama pendaftaran padu tidak mungkin akan tercapai kerana terdapat kemungkinan beberapa golongan yang tercecer. Tidak semua rakyat mempunyai akses kepada pendaftaran secara dalam talian, terutama masyarakat terpencil di luar bandar. Dan mungkin gelandangan di bandaraya yang tidak mampu memiliki telefon pintar juga akan tercicir. Sepatutnya proses pendaftaran padu mesti melibatkan banyak pihak. Tidak boleh Rafizi atau Menteri Ekonomi mahu dilihat sebagai hero kerana mempelopori sistem padu. Semua agensi kerajaan mesti turun padang seperti satu masa dahulu Jabatan Penerangan masuk ke kawasan terpencil untuk memberikan penerangan dan membantu proses pendaftaran. Penulis bersetuju dengan pemimpin Sabah yang mempersoalkan.